Indonesia, balik lagi sama aku Tian sama di channel Tian Beteng guys. Oke, hari ini aku bakal nyobain liquid yang udah lama launching banget dan sempet booming ya liquidnya ya. Dan sekarang udah keluar yang V2 sih, cuma aku pengen nyobain yang V1 dulu karena aku belum nyobainnya. Ini dia liquidnya guys, Latnyo. Oke, di sini tulisannya kebanyakan tuh teman-teman kalau bilang liquidnya itu lat mecilok ya. Aslinya bacanya itu Latnyo dan katanya ini dari minyaknya sendiri itu berasal dari Swiss. Oke. Di sini di by Vectred XDD ada komposisi diproduksi oleh CV Creative Taste Bandung Indonesia, ada peringatan dan pastinya udah berita cukai ya guys ya di sini ya. Dan ini botol 100 ml nikotinnya aku dapat yang nikotin 3 mg ya, ada perhatian di sini di bawah tulisan Latnyoknya sendiri tertulis simple mix with creamy pleasure. Oke. Dari segi desainnya tuh simple banget ya. Kalian bisa lihat. Dari segi desain tuh simple banget, putih-putih gitu. Oke, langsung saja kita coba membau ya. Nah, coknya kita coba. Ya, di sini tuh kayak lebih ke susu kambing ya kalau saya lihat. Ya kayak susu kambing baunya, dan ini susunya strong banget sih menurut aku sih. Strong banget ya susunya, strong banget baunya susunya, dan diiringi dengan kayak krimi dikit gitu. Oke, tanpa berita, aku di sini pakai Modriga Foxy One dan aku endanya pakai Alexa single coil, dan aku coilnya pakai AP27 Baby Aliennya. Di sini aku kurang di 35 volt. Kita bahasain dulu, aku kapasnya menggunakan cotton bacon. Oke, test firing. Susunya kuat banget sih, sumpah ini kayak bau, emang bau-baunya itu kayak susu kambing ya. Sumpah ini baunya susu pol gitu. Oke, langsung aja kita cobain guys. Wah, fix sih. Ini susu kambing banget. Ini susunya tuh strong banget dan liquidnya manisnya agak lumayan over sih menurut aku di sini. Enak sih. Memang kayak berasa kita pagi-pagi minum susu kambing yang udah dikasih sama kayaknya creaminya dikit dan kasih gula gitu, gulanya tuh gak gula putih. Sumpah aslinya ini walaupun nikotin 3 tapi menurut aku di sini nikotin 3 nya lumayan ngegarut banget ya. Anjir sumpah, ini nikotin 3 udah terasa banget dan udah di tingkatan medium lah menurut aku di sini. Waktu kita inhale itu si creaminya lumayan tebel, tapi waktu kita exhale susunya itu wow tebel banget dan diiringi dengan creaminya, dan di exhale nya sendiri creaminya tuh nggak terlalu strong ya, susunya yang lebih strong banget di sini. Ini jujur sih ya, jujur aku baru pertama nyobain liquid susu yang ada di Indonesia baru Latnyo ini, jadi aku benar-benar ngerasain sesuatu yang berbeda banget dari liquid yang biasanya banana semua yang otot-otan semua, dan kali ini Latnyo sendiri by Vaptrick XBD ini dia ngeluarin liquid yang menurut aku berbeda dari yang lainnya dan flavornya oke banget. Mantap sih.
kuat banget sih susunya, dan TH-nya ini loh guys, joss banget. Aduh, ngegaruk pol tekan. Mantap tuh, cuma asli. Oke, kita langsung bahas aja detailnya. Detailnya di sini aku menemukan TH profit yang sungguh garut banget, dan ini udah di tingkatan medium ke atas guys. Ini nikotin tiganya. Untuk tingkat kemanisannya sendiri ini hampir mendekati ke medium. Jadi menurut aku agak lumayan over banget sih ya manisnya liquidnya ini. Dan untuk flavornya sendiri oke banget flavornya. Joss banget lah. Aku langsung rating aja liquid ini di angka 1 sampai 100 aku kasih di angka 85 guys. Ini enak banget, cocok banget buat kalian yang pengen mencobain liquid yang flavornya tuh berbeda dari yang lainnya. Ini cocok banget buat kalian cobain nantinya. Dan buat aku, buat kalian yang mau coba naik tingkatan ke nikotin 6, kalian cobain Latnyok yang nikotin 3 ini. Ini keren banget, just go ahead. Wow, mantap. Oke, segitu dulu pembahasan kita liquid Latnyok ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar tambah semangat lagi bikin videonya. Dan aku gak ada bosan-bosannya buat buat ngingetin kepada kalian, 18 plus ini liquid, buat kalian yang masih 18 ke bawah jangan nge-vape dulu, dan tahan dulu buat kalian untuk nge-vape. Jadi kalau udah kalian udah cukup umur di atas 19, 20, 21 ke atas, kalian boleh nge-vape. Oke? Anak kecil nggak boleh nge-vape ya. Oke, see you next video. Aku Dian Sewan pamit. Jangan lupa subscribe. Thank you.